Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mereview busur Turkish dengan panjang 100 cm. Bahannya fiber dan tanduk kerbau. Ini untuk tanduknya, bagian tanduknya di tengahnya ada calik ya, tulang ya, tulang kayunya bagian sini kayu maple ya. Ini untuk siahnya dikasih penguat tanduk. Bentukan strungnya seperti ini, model perahu ya. Baik, kita pasang ya. Ini panjangnya end to end 100 cm. Untuk berat tarikannya di 27 ini 45 lbs. Maksimal tarikan 45 lbs. Setelah dipasang sekali, untuk detailnya seperti ini ya, dengan lukisan yang sederhana saja. Untuk siahnya, untuk siahnya seperti ini. Bagian handle dengan lukisan ini, siahnya yang lumayan tipis ya. Jadi ini bahannya tanduk kerbau dan fiberglass. Ya, kita urut-urut dulu. Jika ada yang tidak simetris, kita tinggal lakukan bukan seperti ini. Smooth di awal ya. Coba kita lihat kurvanya. Kurvanya seperti ini. Talinya 14 supply yang belum dikasih 6 point. Kita lihat sekali lagi untuk kursanya. Gitu ya. Sekali lagi maksimal tarikan segini ya. Kita stack busurnya cuma 100 cm.
lumringnya loncat. Ini loncat. Dua lagi. Boleh kita lihat ya hasilnya, walaupun ya nggak maksimal ya, karena ini saya masih nembaknya masih pemula. Nah, ini hasil tembakannya ya segini, udah lumayan lah ya, udah enak, tinggal yang nembaknya aja. Nah, mungkin itu saja ya untuk review busur sepanjang 100 cm ya. Enak untuk buat berkuda ya, cepat ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda untuk memiliki busur pendek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.